Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah menggunakan aplikasi Decoder. Pertama, tentu saja kalian harus menginstal aplikasi Decoder melalui Google Play Store. Langsung saya kalian ketik di situ Decoder. Nah, ini dia aplikasinya, bisa kalian lihat yang 5,7 MB dan 1 juta download. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah terinstall, langsung saja kalian buka aplikasinya. Nah, setelah itu di sini kita lewati saja semua. Di next ya. Nah, di sini ada dua pilihan, masuk melalui akun Google atau melalui Facebook. Di sini saya menggunakan akun Google ya. Nah, ini dia tampilan berikutnya jika kalian berhasil masuk melalui akun kalian. Di sini kalian pilih saya start coding. Lalu pilih create code. Nah, di sini ada banyak bahasa programnya. Nah, di sini kalian bisa memilih program bahasa kalian yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan program bahasa C atau C. Nah, ini kalian akan disuruh membuat nama file kalian. Terserah mau bikin nama apa aja. Nah, setelah itu pilih create file. Di sini ada beberapa huruf, kalian hapus aja semua. Dan kalian bisa mengisi program kalian di sini.